20. Saya baru bangun pagi ya, nak pergi kerja tapi tak sempat. Ini Ayub Khan, anak haram buat penipuan yang paling besar. Dia cakap PDRM tak pernah bunuh orang. Okey? Kalau PDRM Malaysia tak bunuh orang, mana saya dapat statistik itu? Daripada PDRM juga. Cuba kau pergi Google. Okey, Ayub Khan Pichai. Cuba tengok saudara ini ya, yang polis bunuh. Okey? Tahun 2009, Januari, Kugan, umur dia 22 tahun. Okey? Pukul mati di balai polis ya. Tahun 2013, Darmendran, umur dia 31. Okey? Sama, tahun 2013, P. Karuna Niti, umur dia 42 tahun. Tahun 2017, dua orang. Bala Murugan 44 dan Chandran Muniandi 42. Okey? Apa ini semua? Bukan polis yang pukul mati dia orang ah. Ini bukti yang 100% yang saya cakap ni bukti kukuh. Ini semua palsu ah. Ayub Khan, dek pica. Ini semua palsu ke? Okey? Saya kan you sudah lupa lah, okey? You pernah ingat ke nama Altan Tuya? Siapa yang bunuh tu? Polis diraja Malaysia. Bunuh tu bukan biasa, bukan tembak, bukan potong. Letak bom. Okey? Itu siapa yang buat? Polis diraja Malaysia juga. Tapi masih satu lagi anjing bebas. Okey? Waktu sementara mahkamah bebaskan dia dengan syarat pasport dia disekat, tapi macam mana dia boleh sampai ke Australia? Ha? Lagi you mau cakap integriti. Integriti kepala bapak kau. Kalau you betul-betul integriti, apa jadi suami Indira Gandhi? Boleh tangkap ke tak boleh tangkap? Boleh ke tak boleh? Gentleman. Ada telur ke tak ada telur? Kalau you mau cakap integriti, you orang kena ubah. Jangan nak tipu rakyat. Korang pukul mati, okey, itu semua orang India. Yang mati dekat lokap semua India. Okey, kalau kau betul-betul anak jantan, aku cabar kau. Kau bawa balik orang yang bunuh Altan Tuya ke Malaysia. Hantar balik Zakir Naik. Okey, dan tangkap suami Indira Gandhi. Kalau ini tiga you buat, sumpah dari empat orang anak saya, saya serah diri di balai polis terdekat. Gentleman ah, gentleman. Ini video satu rakyat Malaysia nampak, okey? Okey? Kalau ini tiga you buat, sumpah dari sebi empat orang anak, saya serah diri di balai polis terdekat. Okey? Ini Ayub Khan anjing lah inilah. Dulu dia cakap, ahli-ahli DAP, semua ada hubungan rapat dengan Liberation Tiger of Tamililam, LTTE. Sebenarnya, dia tu sakit hati. Okey, dia tu sakit hati. Dia tak suka orang India. Makanya dia masuk mamak lah. Okey, dek. Tak boleh dari mana. Okey, kalau you anak jantan, kita cabarlah. Gentleman lah. You buat ini tiga, saya serah diri di balai polis terdekat. Itu kes semua tak boleh selesai, tapi you mau jilat saya punya kotek. You mau tangkap saya. You bikin saya famous. Buat apa? Ha? Gentleman lah. You mau jumpa saya boleh. Bila-bila. Tapi, you buat ini tiga. Bawa balik dia dari Australia, hantar balik Zakir Naik, tangkap suami Indira Gandhi. Kalau ini tiga beliau you buat, saya gentleman. Okey, nama saya Ganesh Paran, anak lelaki Nararaja, saya serah diri. Sumpah dari empat orang anak saya. Gentleman ah, gentleman ah. Tamalan dah, tamalan. Ayub Khan, Pichai. Tak lama lagi lah, bangsa Johor akan cakap, selamat tinggal Pichai.